Syahri Fasya beserta keluarga melakukan pencoblosan di TPS 07 RT 11 dan RT 12 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Wali Kota Jambi beserta keluarga tiba di TPS pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Total ada 5 suara yang disalurkan melalui TPS tersebut. Dan melakukan pencoblosan, Fasya berharap pada pilkada kali ini partisipasi warga meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Dan prosesnya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. 11 dan 12 Kelurahan Sungai Putri. Pagi ini tepat jam 8.30 kami bersama keluarga memberikan hak suara kami di TPS nomor 57. Nomor 7 di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Telah kami laksanakan buktinya, dan proses berlangsung dengan tertib dan lancar. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Proses pilkada ini berlangsung. We'll be right back.